teman Motion. Pasca kericuhan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo aparat gabungan TNI Polri melakukan patroli skala besar-besaran. Patroli dilakukan di seputaran Kota Marisa hingga ke perusahaan tambang. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmond Harjendro Putra Agitson menyebut, patroli dilakukan 3 kali dalam sehari pagi, siang, dan malam. Patroli dilakukan untuk menjaga hal yang kemungkinan bisa terjadi mengganggu keamanan dan ketertiban daerah. Selain patroli, aparat gabungan TNI Polri juga masih disiagakan di 7 titik mulai dari perkantoran hingga perusahaan tambang. Patroli tetap ya, patroli kita laksanakan pagi, siang, malam. Patroli skala besar. Jadi untuk mengantisipasi. Ya, untuk mengantisipasi apabila memang ada hal-hal ataupun ada gerakan-gerakan ataupun ada yang mencurigakan. Ya. Dan yang jelas untuk menjaga keamanan dan membuat masyarakat menjadi aman.